Cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang ambil es kecaman dan mungkin juga ada yang ambil es pengajaran. So, cerita ni bersambung daripada kisah maruah perempuan suci yang ramai sangat minta sambungan. Saya terpaksa buat sambungan disebabkan ramai minta sangat-sangat. Saya ikut kata viewers lah sebab itu yang viewers nak kan. So cerita ni kalau hampa tengok daripada episod 1, hampa boleh nampak lah yang Ayu ni terperangkap dengan kata-kata lelaki durjana ataupun lelaki yang sial. So dalam cerita ni kalau hampa boleh menilai apa pengajaran dia, hampa boleh tahu kan pengajaran dia jangan terlalu percaya kata-kata lelaki, apatah lagi lelaki yang kita baru kenal ataupun lelaki yang bagi ayat yang manis yang membuatkan kita jaya. Jangan terlalu percaya sangat dengan kata-kata tu. Sesetengah lelaki bagi ayat tu memang ikhlas, memang nak menghalalkan, tapi setengah lelaki lagi memang bukan nak menghalalkan tapi malah nak merosakkan lagi adalah. So apapun, terima kasih yang menasih jasa support. Dan video ini ditaja oleh Markoko Furniture. Apa hal angkat-angkat ni? Angkatlah Ayu. Hampir mana ni Ayu? Aduh, angkat bersepo. Bat. Awak ang. Awak siapa? Duduk dulu. Tekanan, tekanan. Tekanan? Awak jadi apa? Taklah awak aku ni. Aku kau tak angkat. Pergi mana? Tak tahu, angkut pun tak dapat. Dok. Habis tu tak apa. Hanya jangan serabut sangat. Tapi aku boleh show kat hang satu lah. Hantar aku ingat semalam yang hamai rumah aku yang aku kata awek darah kan. Ada lagi kat rumah aku 2 hari lah. Berapa lah 2 hari? 2 hari dah. Aku dah baita dah kat hang kan. Nak tengok? Boleh tak? Siap aku tunjuk lah. Hang ni. Duh, tapi aku segan lah. Hang nak tunjuk aku sebab apa? Hang nak tunjuk kat aku kata hang dapat perempuan elok lah. Awak elok sangat ke perempuan ni? Aku tak tahu nak kata macam mana. Tak tahu nak describe sebab dia paling gebu aku bisa dapat. Ada darah. Aku rasa yang ni yang paling jackpot aku dapat. Hang gila lah. Tapi aku segan lah. Aku nak jumpa dia. Dah lah. Cinta dengan. Okay, aku standby. Okay. Okay ya. Dan ni duk relax ya. Saya aku ambil baju. Aku tutup muka. Aku nak buat macam surprise sikit kan. Haa, ada. Baju aku semalam. Anjing. Anjing lah ni. Tak. Amai. Hang ni pundek lah ni. Hang berdiri depan ni. Okey, hang nampak macam nak kena bunuh. Sat. Pundek surprise macam aku pula yang nak. Ni. Aduh. Yang. Yang mai turun sat. Okey, be. Lah ni, ha relax. Nah. Duduk tu relax. Okey. Ayah. Tak. Saya nak tunjuk you dekat member I ni. Macam ni macam surprise lah. Okey. Kan you nak kahwin dengan I? Kan nak tunjuklah bakal. Oh, okey. Sa. Hari ni ah. Ha. 1, 2. Bodohlah wajah ai. Tada. Bila cinta kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Bersepa ni aku dah tunjuk dah. Awak mata masuk abuk. Bersepa. Perempuan ni suci, Bat.
perempuan ni tak pernah disentuh orang. Perempuan ni juga perempuan yang alim, Bat. Kenapa sanggup buat dia macam ni, Bat? Ah, bersepak lah, kan? Ha, kenal ke hari ni? Inilah awet aku, Bat. Inilah perempuan yang aku selalu cerita kat Ahmad. Perempuan yang aku janji nak kahwin. Ya, aku janji nak bersama dengan dia. Tapi aku tak sangka, Bat. Sanggup buat aku macam ni. Han tak ada salah kat aku. Han tak bisa tunjuk gambar kat aku pun. Bukan salah aku. Tak apa, Bat. Han memang bilik dulu. Sekarang ni bukan masalah orang. Masalah orang dia. Han nak tanya satu benda. Apa lagi yang tak cukup kat diri saya? Apa lagi tak cukup kat diri saya sampai sanggup buat macam ni? You janji kat I, you nak kahwin dengan I, you nak stay dengan I. Tapi sanggup you menduakan I. Kalau you menduakan I, tak apa. You tidur dengan dia, you. I minta maaf, you. I tak niat pun nak buat you macam ni. Nak cakap pasal niat lah, you. Farid tak nak niat nak kahwin dengan you. Kenapa you sanggup buat macam ni kat Farid? Bat, aku minta maaf, Bat. Aku terpaksa luah benda sebenar, Bat. Bat sebenarnya tak mahu kahwin dengan you pun. Dia cuma nak apa yang ada dekat you, tumbuh badan you je. Kenapalah you bodoh sangat? I keliru, you. I dengan Bat, dia nak kahwin dengan I. You? Tak ada pun yang cakap yang nak kahwin dengan I. Bat. Aku minta maaf aku terpaksa cakap benda betul. You ingat Bat nak kahwin dengan you ke? Bat takkan kahwin dengan you. You ingat you seorang je ke yang main rumah dia tidur dengan dia? Yang main rumah dia tidur dengan dia ramai lagi perempuan. Salah satunya you. Eh, dah beritahu dah. Aku minta maaf, Bat. Yang lagi itu yang nak minta dengan you. Bat stay dengan you. Bukan semata-mata hati. Dia stay dengan you dekat badan you dan apa yang ada di sebalik baju you. Tapi you tak sedar. I stay dengan you. I tak pernah sentuh pun ada dekat you. Tapi kenapa dia you boleh bagi? Atas dasar dia cakap dia nak kahwin dengan you. No! You salah. You salah. Sekarang ni sebab benda ni you tanggung lah. Apa ni, Bat? Sanggup macam ni kat I kan? You, I minta maaf you. I tak tahu semua ni. I datang you macam seorang bayi. I usahakan buat you bahagia. Bagi apa yang you nak. You marah I kerja kat tempat kerja tu sebab ada perempuan. I berhenti kerja sebab you. Bukan sebab orang lain, sebab you. Tapi why? Huh? I perlu macam-macam untuk you. Tapi why you buat I macam ni? You buat I macam tak ada perasaan. You rasa hati I tak remuk ke dalam situasi sekarang ni? I tak sangka you sanggup buat I macam ni. Perempuan yang I kenal macam you ni, perempuan yang suci. Perempuan yang tak pernah disentuh orang. Apatah lagi tidur dengan orang. Tapi why you sanggup buat I macam ni? I bagi kat you everything lah. I bagi macam-macam. Tapi you sanggup hancurkan kepercayaan. You sanggup hancurkan hati I. Sangat-sangat kecewa dengan you. Haris, saya minta maaf, Haris. Saya ada kat you, Haris. Maafkan saya. Sudah, sudah. Stop. Enough. Saya duduk kat belakang. Haris dah selesai dengan you. Tolong. Bat. Aku nak sembang dengan sikit, Bat. Apa? Apa benda yang nak cakap dengan aku tu? Aku nak minta satu kat Ahmad. Tolong halalkan dia. Aku tahu. Banyak perempuan yang dah rosakkan kat Lok Anah. Tapi aku merayu sangat-sangat dekat hang. Tolong merealisasikan impian aku dan impian dia juga. Dia pernah beritahu dekat aku. Dia akan bagi darah dekat orang yang akan jadi suami dia saja. Tapi aku tak mampu, Bat. Hang orang pertama, Bat. Tolonglah, Bat. Aku merayu sangat-sangat dekat hang. Tolong halalkan dia untuk aku, Bat. Tolonglah, Bat. Aku tak tahu nak cakap apa dah, Bat. Yang tu je aku mampu cakap dekat hang. Dia seorang perempuan yang suci, Bat. Perempuan yang tak pernah disentuh orang.
perempuan yang alim, Bat. Aku mahu satu je. Aku harap satu je, Bat. Tolonglah halalkan dia, Bat. Aku dah tak ada apa-apa nak cakap dah. Aku susah sampai sini je, Bat. Thank you so much. Terima kasih, Bat, banyak. Ayu. Sampai sini je, Farid dengan Ayu. Kita dah tak ada apa-apa hubungan. Farid pun tak larat dah keluar air mata. Farid rasa air mata yang keluar ni pun tak ada nilai. Better Farid pergi dulu. Ayu jaga diri. Okey? Assalamualaikum. Bat, sampai hati you buat macam ni kat I kan? You cakap you nak halalkan I. You dah tidur dengan I. Ha? You dah bagi janji manis juga I. Lepas tu? Mana? Mana sepatut, apa boleh tidur dengan halalkan janji tu je? Macam duk fikir ham yang maruah tu tinggi sangat. Memang maruah I tinggi lah. Even I kawan dengan Faris tu, lama tau I tak pernah bagi pun kat dia. Dekat you, you janji macam-macam dekat I. Nak kahwin dengan I lah apalah. I tak sangka you paling... Playboy paling besar kat Penang ni. Aku mau bagi ayat mana kat Ang. Aku dah dapat maruah Ang. Faris tak bagi ayat mana kat Ang. Sebab tu dia tak dapat. Kalau macam setakat ayat mana aku boleh dapat maruah Ang. Ang suruh kata macam Ham yang maruah tu tinggi sangat. Abang. Awal tu, Ham minta dekat aku. Aku tak bagi. Lepas tu, Ham dah paksa-paksa aku. Ham cakap, sayang, alah kita nak kahwin kan? Lepas tu, aku bagi. Han ni mah penipu lah. Han jangan duk kata aku penipu. Sedangkan Han lagi penipu pada aku, Han tak sabar itah dia tu boyfriend Han. Han tahu dia tu siapa? Dia tu sahabat aku. Han dah beritahu Han kawan dengan dia. Ha? Lepas tu nak kata aku penipu. Han lagi penipu pada aku. Aku ni ada masalah, Bat. Nanti aku boleh beritahu dia. Ya aku ni kawan dengan Han. Dan aku tak boleh hidup dengan dia. Tapi Han... Aku tak sangka macam ni aku, Bat. Han memang tak guna lah. Tak guna? Han kalau biasa beritahu kat aku yang dia tu boyfriend Han ataupun dia biasa tunjuk kat aku gambar girlfriend dia, tak jadi macam ni lah. Han tahu, masalah dia hampa dua libatkan aku. Hidup aku cuma nak enjoy. Han tu hanya buah penyedak aku ya. Han faham? Dah lah, aku tak mau lah dengan Han. Takkan siakan diri. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia. Hei, Bat. Tengoklah sini. Oh, sama tak nak tengok aku dah. Ni, lah ni aku nak keluar. Aku nak buat report polis. Biar Han dapat balasan. Nak dapat polis? Han buka. Puan, Han tengok, cek. Kita sama-sama mau tau. Han dengan aku sama-sama mau benda yang sama. Han rasa Han kalau boleh buat report tu, polis hendak lah benda tu. Saya silap Han boleh kena balik. Han nak pergi buat, Han pergi buat. Aku sikit pun tak kisah dengan Hang. Tak, tak kisah. Biar. Aku akan pastikan Allah sendiri akan balas dekat Hang. Balas? Hang ingat dengan Hang dah bagi kat aku macam ni, aku nak kahwin dengan Hang. Hang ingat taste aku jenis macam tu? Macam tu?
aku punya taste yang aku mau, yang aku takkan dapat. Yang hang ni aku boleh dapat, aku takkan mau. Hang tu hanya buah penyedap. Hang nak balik, pi balik. Sorok bising banyak depan ni. Pi balik. Hang kalau tak boleh nak jaga dia, kalau hang tak boleh nak halalkan dia macam mana aku minta dekat hang, Bat. Tak payah halalkan dia. Hang lepaskan dia balik dekat aku. Aku sendiri akan jaga dia. Aku sendiri akan bawa dia. Hang tak payah nak hina dia macam ni. Perempuan ni dia takkan jatuh kalau dengan kata-kata hang. Sebab kata-kata hang betul-betul dibagi kat hang. Tapi hang tak faham situasi ni, Bat. Hang tak faham. Sebab tu selama ni apa yang cerita kat aku yang merosakkan perempuan, aku sakit hati, Bat. Aku sakit hati, aku tak boleh terima benda tu, Bat. Hang, hang rasa benda ni macam biasa, Bat. Hang tak fikir kifarah ke depan apa akan jadi dekat hang. Hah? Hang tak fikir apa akan jadi dekat anak-anak hang nanti. Hang tak fikir benda tu. Hang, hang takkan ada anak perempuan ke? Hang takkan kahwin ke benda tu? Hang tak fikir kenapa? Hah? Sampai aku tak tahu nak cakap macam mana, Bat. Aku sebelum ni aku nak tegur hang, tapi aku fikir-fikir balik kan. Hang tu kawan aku. Aku sampai tak tahu macam mana aku nak tegur hang. Saya bila aku tegur hang, Bat, muka. ADN last kali apa yang berlaku sekali atas kepala aku sendiri. Hang, masalah hang satu ya. Hang saya tunjuk siapa perempuan tu. Entah. Tu hang nak cakap macam ni sebab hang nak salahkan aku lah sebab aku ambil hang yang markah ni. Ha? Sebab markah ni pasal yang nak gaduh dengan aku. Hang nak gaduh dengan aku sebab tu. Hang jangan jadi bodoh ni. Tahu, nak dengki aku. Sebab dia aja tau. Aku suruh dia belah sebab aku tak mau gaduh dengan hang. Hang nak jadi hero. Biar ambil dia. Aku tak mau dah dia. Hang, boleh pergi belah. Awak kena kasar dengan perempuan. Awak nak kena kasar perempuan. Saya tu soalan kan. Yes, memang aku boleh gaduh dengan hang sebab perempuan. Yes, memang. Kalau setakat perempuan yang aku tak rasa memang aku boleh kahwin dengan dia, aku pun tak heran nak gaduh dengan hang sebab aku fikir apa? Sahabat lebih penting. Tapi sekarang ni hang buat dia ni macam apa? Macam anjing hang tahu, anjing. Mana otak hang? Hang tak fikir semua benda tu. Hang buat marah perempuan ni macam buang kaki ya, macam pakai spender. Ha? Hang tak mana hang punya diri keimanan hang mana? Hang buat marah perempuan ni macam pecah-pecah. Ha? Kalau orang buat kat anak hang macam tu, hang rasa macam mana? Kalau orang buat kat macam tu kat hang. Ha? Hang boleh rasa? Aku faham. Awak nak cemam pasal anak nanti. Awak hang ada anak dah. Hang pun belum kahwin lagi. Hang nak kahwin pun dapat perempuan macam ni. Nak cemam dengan aku macam tu. Ha? Hang pun belum terurus lagi. Nak cemam dengan aku lagi pasal future hang kononnya. Tu nak cemam aku. Dan ni hang boleh ambil perempuan ni, hang boleh pergi belah. Hang nak jadi hero ingat kan? Pergi belah dengan dia. Jom. Kita balik. Ah, tak payah sedih-sedih, balik lu. Aku tak tahu macam mana nak cakap kat hang. Hang selama ni sahabat aku. Sahabat yang aku percaya, sahabat yang aku harap. Keburukan hang selama ni apa yang buat aku tak pernah petikai pun. Sebab aku sayang hang. Tapi aku tak sangka benda ni berlaku sekelip mata. Hubungan hang dengan aku terputih setakat ni je. Yes, aku akui hang sahabat yang terbaik pernah aku jumpa ketika aku buat susah. Hang ada ketika aku tak ada duit, hang bantu aku. Tahu, sedap. Tapi dalam situasi ni, hang bukan lagi sahabat aku. Aku tak ada sahabat yang tikam belakang aku macam ni. Assalamualaikum. Dahlah you. Tak ada fikir dah lah pasal hal semalam tu. Benda dah lepas dah. Dan benda dah jadi dah pun. Kalau you nak kenang teruk-teruk pun, buat sakit kepala lah you. Benda pun tak boleh nak putak masa dah. Dah jadi kan. So redor je lah apa yang jadi you. Ayu minta maaf. Terima kasih ayu. Aita, ayu silap. Ayu silap langkah. Ayu, ayu terlampau percayakan Bat tu sebab I ingat dia betul-betul nak kahwin dengan I. Rupanya dia lah playboy paling terbesar dekat Penang ni. I tak sangka you maafkan I. I ketebus kesalahan I. Maafkan I you.
Dahlah, yo. Sari bukan nak kata apa, tak boleh nak kata apa dah. Benda pun dah jadi. Apa yang Fahri boleh cakap dengan Ayu, kalau Ayu nak Fahri maafkan Ayu, Fahri boleh maafkan Ayu. Tapi untuk kita bersama semula, Fahri rasa dah tak ada peluang dengan Ayu. Fahri tak tahu, mungkin ke depan ni Allah pegang hati Fahri untuk buka hati balik untuk Ayu. Fahri tak tahu. Mungkin ke depan ni kita tak tahu apa susunan, apa aturan yang Allah aturkan untuk Ayu. Cuma Ayu nak cakap dekat Ayu, lepas ni carilah orang yang lebih berguna, orang yang boleh menghalalkan Ayu. Ada kriteria ciri-ciri Ayu nak. Bukan lelaki macam Bat yang bagi hanya harapan palsu, bila dah dapat tinggal. Fahri maafkan Ayu. Ayu dah risau, Fahri dah maafkan Ayu dah. Cuma benda ni akan menghantui Fahri sampai bila-bila. Selagi Fahri tak ada pengganti, selagi tu benda ni akan menghantui. Tahu tak? So tak apalah Ayu, tak payah fikirlah. Kalau Ayu rasa Ayu nak tebus kesalahan Ayu, nak bersama dengan Fahri balik, Fahri tak berani nak janjilah. Sebab benda ni main dengan perasaan hati. Bila benda main dengan perasaan hati ni, bukan benda-benda yang simple, bukan benda yang kecil. Harap Ayu faham. Faris, kalau Faris tak boleh nak maafkan Ayu, boleh tak Faris jadi kawan Ayu? Kawan yang selalu ada dengan Ayu. Sebab Ayu dah tak ada sama-sama Faris. Ayu ada Faris je yang selalu faham Ayu, selalu ada dengan Ayu. Even Ayu buat salah dengan Faris pun, Faris masih nak kawan dengan Ayu. Masih nak maafkan, masih nak berkawan. So, boleh ke Faris? Boleh. Faris boleh jadi kawan yang baik untuk Ayu. Fahri boleh jadi kawan yang setia mendengar masalah Ayu. Fahri boleh jadi kawan yang Ayu takkan pernah jumpa. Walaupun kita mungkin dah tak boleh nak satu hati, tapi Fahri boleh jadi satu hati dengan Ayu sebagai kawan. Sebab benda yang jadi kat Fahri, yang menimpa Fahri sekarang ni, bukan benda yang biasa, bukan benda yang kecil. Benda yang luar biasa, benda yang semua manusia tak mahu benda ni. Dan benda ni juga cakap tu jadi takut. Dan benda ni juga terjadi dekat semua. Ramai manusia yang hadap benda yang situasi yang macam mana Fahri hadap. Tak apa Ayu, Fahri cuba jadi terbaik untuk jadi kawan baik Ayu daripada dengan masalah Ayu. Terima kasih Faris. Tak apa lah Ayu, nak sedih buat apa? Kalau Faris dulu, kalau Fahri yang dulu lah, jom lah. Tapi sekarang tak boleh dah. Ah, tak apalah, benda dah lepas kan. Dah, tak mau nangis. Sekarang ni jom kita pergi makan. Ha? Kita makan ah. Ha? Oh, lah comel dia ni, bukan nak nangis ni. Jom. Hilangnya cintamu menusuk hatiku hingga ku cinta yang fana, perginya dirimu merobek jantungku hingga ku dalam bolehkah buat dah? Segan lah pulak.
Duk kawal elok-elok tiba-tiba nak melamar. Pelik pula dah lah aku pernah cakap kat dia aku tak ada hati dah. Dah wangi dah. Aku try. Cincin pun dah beli. Okey. Macam nak buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya I dah mula jatuh cinta dengan you. Is it right? Takut pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sudi tak you jadi isteri I? Saya tak kenal pula. Sebenarnya I dah hati kat you. I dah mula sayang kat you. Sudi tak you jadi isteri I? Boleh ke? Boleh. Fahri Azri, You can do it. Headset ambil dah. Port ambil dah. Ya Allah, Tuhan ku, kau pemudahkanlah urusan ku, ya Allah, amin. Aku nak kahwin. Kamu, kau seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu, bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu, gak bergelimbangan harta. Kamu bukan putri raja. Dan harap-harap dia terima akulah. Tapi aku dah boleh terima dia dah pernah lepas kan. Tapi tak apa. Harap dia terima cinta aku. Ingatkan aku. Hey you. Cek dengan siapa? Tak ada siapa. Fahri ada... Itulah, you ajak jumpa kan? Kebetulan Fahri pun ada benda nak cakap dengan you ni. Apa tu? Nak cakap apa? Fahri nak cakap tapi... Macam mana nak cakap? Ha? Jadi macam... jadi malu-malu. Malu? Ish, dengan ayu je pun. Cakap je lah nak cakap apa ni. Faris... ya, iyalah. Sebelum ni kan, kita pernah ada satu masalah kan. Masalah yang besar kan. Iyalah. So, benda tu Faris dah lupakan. Faris dah tak ambil pot dah. So, Faris ada satu hajat yang Faris nak cakap dekat ayu. Hajat? Macam apa tu? Cakaplah. Kalau Fahri cakap benda ni, Ayu pun takkan pernah terfikir yang Fahri nak cakap benda ni. Tapi Fahri tak mampu nak simpan lagi lah benda ni kan. Fahri nak luar dekat Ayu lah. Dan Fahri nak beritahu something lah dekat Ayu. Something tu, something yang sangat-sangat berharga dalam hidup Fahri. Faris tak tahu macam mana nak luar. Faris je nak cakap. Sudah tak ayuh jadi isteri Faris. Takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti. Tapi sebenarnya Faris, ayuh bukan tak ada nak terima Faris. Ayuh untuk jumpa ni pun ada benda nak cakap. Ayuh sebenarnya nak bawa jumpa Faris dengan calon suami Ayu. Kini sendiri di sini. Tak apalah Ayu. Kenapa Faris tak pernah tahu benda ni? Ayu tak tahu pula Faris
ada hati dengan Ayu. Saya ingat kan Farid dah lama dah buang perasaan Farid ke Ayu sejak kes hari tu kan. You know? Ayu tak tahu. Faris sebenarnya kalau ikutkan Faris memang tak ada hati dah ke Ayu, memang tak ada perasaan dah ke Ayu. Tapi nak buat macam mana? Lepas kejadian tu memang hati Faris remuk, hati Faris sakit sangat-sangat. Tapi nak buat macam mana? Bila kita dulu berkawan, kita kau masih lagi kontak walaupun sebagai kawan. Hati perasaan tu muncul balik. Perasaan cinta sayang tu muncul balik. So Farid ingat kali ni peluang Farid dengan Ayu lah. Farid tak kisah buat kisah silam. Farid tak kisah apa yang berlaku. Farid tak kisah apa yang terjadi sebelum ni. Farid tak pandang semua tu. Farid pandang ke depan saja. Sebab kita dalam kehidupan ni, kita jangan pandang pada permulaan, kita pandang pada perakhiran. Tapi nak buat macam mana, takdir, takdir dah tertulis yang kita tak akan dapat bersama. Kalau Ayu tahu Faris masih simpan perasaan ke Ayu, Ayu takkan buat keputusan ni Faris, sebab Ayu pun sayang actually. Cinta pertama kan? Tapi nak buat macam mana Faris? Ayu pun dah kahwin dengan ni sebulan dah Faris, tak ada nak buat apa dah. Tak apalah Ayu. Takdir dah tertulis yang kita takkan dapat bersama. Dan mungkin takdir yang tertulis tu ada kebaikan untuk Ayu dan ada kebaikan untuk Faris. Tak apalah Ayu, benda dah lepas dah Ayu. Faris pun tak boleh buat apa. Yes, memang bagi Ayu, Faris ni cinta pertama Ayu. Dan Faris ni pun, Faris pun Ayu lah cinta pertama Faris. Tak semestinya cinta pertama tu dan dia lah cinta terakhir. Allah dah susun atur, Allah dah susun atur segalanya takdir untuk kita. Mungkin ada kebaikan menanti kita akan datang. Ayu minta maaf sangat-sangat Faris. Mungkin ini takdir kita. Macam mana pun Faris kat Ayu, macam mana pun Ayu kat Faris, kalau Allah cakap tak tu taklah. Ayu minta maaf sangat Faris. Kat Faris, Ayu doakan Faris bertemu jodoh yang sesuai dengan Faris, yang Allah dah tentukan kat Faris. So Ayu harap kita still boleh berkawan. Okey, boleh berkawan lagi. Dan itulah, Ayu pun nak minta Faris doakan Ayu bahagia dengan pasangan yang Ayu pilih. Pasangan yang Ayu pilih ni alhamdulillah lah, dia kriteria yang Ayu nak selama ni, yang boleh jaga Ayu. Awak cakap kriteria yang memenuhi lah. Itulah Faris. Tak apalah Ayu, Faris redo apa yang jadi. Boleh tak Faris nak berjumpa dengan pasangan baru Ayu tu? Boleh, memang Ayu bawa dia untuk jumpakan dengan Faris. Macam mana Ayu panggil? Bibi? Oh Bibi, masak? Assalamualaikum. Aku Finman, aku bakal suami dia. Aku tahu cerita pasal yang semua dia, cerita aku banyak pasal yang angkir pasal dia, ambil berat pasal dia, apa semua. Han jaga dia elok-elok. Satu je bagi tangan, terima kasih banyak sebab han jaga dia sebelum ni. Sekarang ni waktu aku pula untuk jaga okey pasal dia. Terima kasih banyak. Tak apalah bro. Aku pun nak ucapkan terima kasih juga. Sebab dapat ambil hati dia dan dapat jaga dia untuk masa akan datang. Dan aku harap Ang boleh jadi suami yang terbaiklah untuk dia. Dan Ang beruntung sebab Ang dapat perempuan yang solehah, perempuan yang ada agama, perempuan yang digemari semua lelaki. Dan aku just nak ucap satu benda ialah untuk apa berdua, semoga bahagia hingga ke anak cucu.
Okey. Okey, Ayu. So aku pun tak ada apa dah nak cakap. Aku cuma nak cakap terima kasih. Ayu. Ya. Yeah. Lepas ni kita tak boleh nak berjumpa dah. Kita tak boleh nak lepak dah sebab Ayu dah ada pasangan. So sampai sini je lah Farid, minta diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam dunia ni, tak semua benda yang kita impikan akan tercapai. Berhentilah kejar benda yang tak pasti, kerana benda yang pasti sentiasa menanti kita. Aku bersyukur dengan kehidupan aku yang sekarang, dengan kehidupan aku yang lebih tenang, lebih senang, tak perlu memikirkan sedikit masalah yang menimpa atas kepala aku lagi. Dan aku juga bersyukur dengan nikmat Allah kerana memberi peluang aku untuk terus hidup bahagia. Dengan siapakah aku hidup bahagia? Bersama seorang perempuan yang Allah kurniakan sangat sempurna untuk bersamaku hingga ke akhir hayat. Tamat. Kalau hangpa tengok daripada kisah tadi tu, sangat menyayat hati. Tapi cerita ni nombor dua ni dia tak sedih macam nombor satu. Sebab nombor satu ni lebih main dengan perasaan, lebih main dengan dalaman. Bila hati ni dikhianati depan mata, tanpa disedari apa yang kawan tu cerita selama ni, dia buat benda tu, benda tu, benda ni, benda ni, dia merosakkan perempuan tu, merosakkan perempuan ni. Actually perempuan tu adalah girlfriend si Faris tu. Memang sangat-sangat sakit hati. Kalau saya boleh duduk di situasi, kalau saya boleh duduk di situasi asal lelaki yang kisah benar ni, saya tak tahulah betapa sakitnya hati saya ni bila saya melihat benda tu berlaku di depan mata saya sendiri. So kepada perempuan di luar sana, kalau dapat lelaki yang macam dalam cerita ni, yang boleh terima kekurangan, boleh lupakan kisah silam, lelaki tu yang terbaik kat muka bumi ni, takkan lupa dah lelaki macam tu. Kalau hangpa tengok daripada cerita tu, kesianlah dekat Faris ni kan. Dia berharap dekat satu perempuan ni, tiba-tiba perempuan ni buat macam tu dekat dia. Lepas tu dia cuba untuk hadirkan satu perasaan sayang, cinta balik. Tiba-tiba bila dia dah main satu perasaan cinta dan dia nak melamar perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu ada lelaki lain. Tapi kita tak disalahkan perempuan tu. Kita salahkan kedua-dua pihak. Kenapa? Okay, yang si Faris tu pula, dia tak berlaku jujur. Bila kita ada perasaan dekat seseorang, kita jujur je. Tak kisah dia terima atau tidak, kita jujur je. Takut kita sendiri yang melepas benda tu. Silap si Faris tu, dia tak jujur dekat Ayu. Bila dia tak jujur, Ayu ni pula tahu keadaan sebelum ni teruk kan. Mindset Ayu tu berfikir yang Faris ni takkan terima dia dah. Sebab tu silapnya Faris ni, dia tak berlaku jujur. Dan salahnya Ayu ni pula, dia tak nampak di depan mata dia bahawa ada lelaki yang sangat sayangkan dia, sangat cintakan dia. Dia tak nampak cinta di depan mata. Nak buat macam mana, pertemuan tu tak diduga. So makna kata Ayu ni dia berkahwin dengan orang lain. Sehinggalah Faris ni, seorang lelaki yang malang, berjumpa dengan seorang perempuan yang dah jadi isteri dia. Seorang perempuan yang solehah, seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang layak untuk dia. Kenapa? Sebab dia seorang lelaki yang layak, selayak-layaknya untuk perempuan yang baik. So itu je lah Farid punya ucapan untuk hari ni. Farid je nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat hangpa, kerana hangpa sentiasa support Farid, sentiasa bagi semangat dekat Farid. Semangat yang hangpa bagi dekat Farid tu membuatkan Farid lagi rasa nak buat konten. Dan banyak juga positif-positif komen yang membuatkan Farid lagi semangat nak buat konten. Apapun, all the best kepada hangpa semua. Thank you so much. Kita jumpa untuk next konten lebih menarik lagi. Mat Rempit, boyfriend aku. Ciao. Okey, kepada hangpa yang mana nak dapatkan perabot-perabot yang untuk rumah hangpa, nak mencantikkan rumah, dapur hangpa, ruang tamu hangpa, tak kisahlah meja ke, kerusi ke, sofa ke, meja makan ke, apa kabinet ke, hangpa boleh singgah ke Markoko Furniture sebab mereka buat promotion gila-gila. Ada yang 80% diskaun, ada yang 50% diskaun, ada yang 30% diskaun. Hangpa boleh bayangkan RM700 punya barang jadi RM300, RM1,500 punya barang jadi RM600. Harga dia terlalu murah. Terus direct daripada kilang, hangpa boleh pergi ke kilang Markoko Furniture dekat area Penang Bukit Minyak pada tarikh 3 hari bulan Jun hingga 12 hari bulan Jun dekat Bukit Minyak, dekat kilang dia. Terus direct daripada kilang, hangpa dapat harga yang murah. Hangpa boleh tengok kat situ sofa, katil, barangan dalam bilik, barangan di dapur, kabinet,
apa segala macam-macam yang melibatkan rumah, nak mencantikkan rumah apa, boleh direct pergi dekat Marco Co Furniture yang berlokasi dekat Bukit Minyak. Dan jika hampa pergi ke sana, hampa tak menyesal kerana mereka buat 10 hari Grand Sale. 10 hari Grand Sale ni 10 hari yang paling gila sekali dalam sejarah abad Marco Co Furniture. Kerana apa? Harga yang mereka letak tu harga yang gila-gila. So tak mahu cakap banyak, hampa boleh singgah pergi sana lah. Aku explain panjang-panjang pun tak guna. Hampa kena direct pergi sana sendiri. Hampa boleh nilai sendiri kat sana. Dekat sini, dia ada bermacam-macam jenis perabot. Dia ada bermacam-macam jenis katil, bermacam-macam jenis sofa, bermacam-macam jenis benda yang hampa nak buat untuk mencantikkan rumah. Hampa wajib ajak mak ayah hampa pergi, terutama hampa yang nak orang Penang. Kerana Marco Co Furniture ni jarang-jarang sekali dia nak buat promotion macam ni. Mungkin orang kata setahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. So benda ni benda yang paling hampa wajib singgah. Sebab apa? Sebab kedai perabot lain pun tak dapat harga macam ni tau. Harga macam ni gila-gila tau. Memang, akulah nak beritahu kat hampa tak reti. Bahkan api pun hampa tahu macam mana harga perabot. Dia perabot dah gila. Dia per 700-800 jadi 200-300 ya. Tak kegila benda tu. So tak mahu cakap banyak. Hampa boleh singgah terus pergi sana. Bila hampa pergi sana, jangan lupa mesin and tag Faris. Okay? Kita jumpa untuk next content. Ciao. Bila lah aku nak 1M? Ni 100,000 akaun aku. Ni 100,000 akaun Linda. Hei, penatlah macam ni. InsyaAllah, kejayaan menanti Falazri. Nuhina, inu, hina, inu. Zat. Ang Aisyah, Zat. Aisyah. Aku nak try test. Apa tadi? 1, 2, 3. Cerita ni mungkin ada yang suka dan mungkin ada yang tak suka. Apa tak suka? Pala pakcik ang. Ha? Aku suka cakap relax dulu. Pala pakcik ang. Siapa aku? Pala.